Masjid Jami Al-Ikhlas Desa Giri Mulia Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor menjadi titik lokasi pelaksanaan tarawih keliling dan memperingati Nuzulul Quran Forkopim Cam Cibungbulang. Warga terlihat antusias untuk melaksanakan tarawih keliling bersama Muspika Kecamatan Cibungbulang dan pengurus Majelis Ulama Indonesia sekecamatan Cibungbulang ini. Banyak hal yang disampaikan oleh camat maupun MUI. Penyampaian program pemerintah selain 1 miliar 1 desa yang patut dijalankan sesuai ajuan yang telah digelontorkan oleh Bupati Bogor Ade Yasin. Selain itu, sebagai Ketua Satgas COVID-19, Agung Surahman mengingatkan kembali akan pentingnya warga untuk divaksin dosis 1, 2 maupun 3. Sementara itu, Ketua MUI Kecamatan Cibungbulang Abdul Latif mengingatkan makna Nuzulul Quran bahwasanya setiap muslim yang mengamalkan dan membaca Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, di mana isi dan kandungan Al-Quran menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut dikatakan Agung mengimbau kepada warga menjelang lebaran untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah. Yang pertama tuh, saya sebagai Satgas COVID Kecamatan, Ketua Satgas COVID tidak bosan-bosannya dalam menghimbau masyarakat kaitan dengan bagaimana melengkapi vaksin 1, 2 maupun booster, karena kalau bagaimanapun pandemi belum selesai. Yang kedua kaitan program-program pemerintah yang ada di kecamatan, termasuk program Samisade yang ada di masing-masing desa di wilayah khususnya Kecamatan Cibungbulang. Alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan puasa di hari ke-17 tadi dan sekarang malam ke-18. Dan tarawih pada malam hari ini sekaligus peringatan Nuzulul Quran di Masjid Jami Al-Ikhlas. Nama makna daripada Nuzulul Quran ini adalah bahwa kita semuanya sebagai umat Islam harus, yang pertama adalah harus banyak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah memahami daripada Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga adalah mengamalkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Masyarakat sama pemerintah desa bersatu mendukung dengan program tarawih yang diadakan oleh Bapak Camat kita. Masyarakat pun antusias. Mudah-mudahan tahun ke depan atau yang akan datang lebih bagus lagi. Inilah kebersamaan, tanpa kebersamaan perjuangan kita nggak akan maksimal hasilnya. Sangat antusias mendukung, pemerintahan RT RW pun mendukung dengan adanya tarling di tingkat kecamatan yang diadakan di Desa Mulia. Di akhir kegiatan, pemerintah Kecamatan Cibungbulang memberikan satu roll karpet untuk DKM Masjid Al-Ikhlas, sedangkan MUI Kecamatan Cibungbulang memberikan kitab suci Al-Quran. Selain itu juga memberikan paket bagi marbot masjid di lingkungan Desa Giri Mulia. Sementara itu, Kepala Desa Giri Mulia mengapresiasi warganya yang telah divaksin dengan menghadiahi sarung. Dari Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.